kami. Dan selamat menyaksikan. Di sebuah desa, di sebuah sungai, hiduplah keluarga yang berbahagia, yaitu keluarga Bawang Putih beserta ayah dan ibunya. Namun, tak lama kemudian, ibunya menderita sakit parah, sehingga ibunya meninggal dunia. Bawang Putih sangat sedih, sehingga ayahnya mencarikan ibu baru untuk Bawang Putih. Tentu saja anakku. Seorang janda yang memiliki seorang anak bernama Bawang Putih. Namun, ibu tiri dan saudara tiri Bawang Putih tidak sebaik yang mereka duga. Kejahatan mereka semakin merajalela saat ayah Bawang Putih meninggal dunia. Setelah itu, berangkatlah Bawang Putih ke sungai untuk mencuci baju yang akan dicuci olehnya. Namun, itu arus sungai lumayan deras, sehingga selendang ibu tirinya pun tersapu oleh aliran sungai. Thank you.
benar sedang mencari selendang ibu tirimu, kau dapat menemukan selendang itu di kayangan. Dan tiba-tiba bawang putih berada di tempat yang sangat megah, mewah dan indah, yaitu di kayangan. Lalu datanglah seorang peri yang sangat cantik. Suasana kembali ke sungai. Bawang putih segera menyelesaikan cuciannya dan pulang karena takut ibu tirinya akan malas nantinya. Bawang putih. Bawang putih. Dari sepanas saja kau. Jam segini baru pulang. Aku sudah menunggu dari tadi. Makanan-makanan belum disiapkan lagi. Kau lagi masih main sama temennya sampai ke waktu. Apa yang dikatakan Mama Merah tidak benar. Aku tadi bertemu ikan aja yang bisa berbicara. Baru aku bertemu yang cantik. Udah. Gak usah banyak marah kamu ini. Cerita yang aneh-aneh saja. Lalu bawang putih menuju dapur sambil bersedih. Sementara itu, ibu dan saudara tirinya sedang membicarakan suatu rencana. Wah, masih bagus nih. Mana masih mau kilau lagi? Ada emas, berlian, permata. Wah, iya bu, bagus-bagus. Bawang putih itu gak pantas pakai perhiasan mahal kayak begini. Pantasnya itu pakai karet sama tali aja. Nah, ibu ada ide bagus. Rencana apa, bu? Ini kamu ikutin apa yang dilakukan sama bawang putih. Terus, ibu nanti akan membawakan baju bawang putih untuk kamu. Biar kamu gak ketahuan. Terus, nanti kamu lakuin apa yang dilakukan sama bawang putih. Biar bisa jadi kaya juga. Oke, okay. Sister, rumah hebat. Keesokan harinya, bawang merah mengikuti bawang putih ke sungai dan dia melihat bawang putih sedang berbicara dengan seekor ikan ajaib yang membawa bawang putih ke kayangan. Lalu, setelah bawang putih pulang, bawang merah berpura-pura menjadi bawang putih. Hai gadis desa, mengapa kau kembali kemari? Begini kan ajaib, tongkat yang kemarin kau berikan padaku telah diambil oleh putriku. Jadi boleh aku kekayaan lagi? Baiklah. Baiklah.
lagi yang bisa aku bantu? Ada. Kemarilah, aku butuh dirimu. Jadi, kuliah pasifan ini digoreng, dipepes, dibakar, atau diapakan? Udah, digoreng aja. Oh iya, gimana sama perhiasannya? Tuh dapat. Ya iyalah, kalau juga bawa kera. Ini bu, bahkan aku dapat yang besar. Pasti jadi banyak. Nek, kita buka aja. Itu ada ikan goreng di meja, makan aja. Iya, tadi aku sampai aku sudah makan kurang. Kamu sih kelamaan. Ya, makasih Bu. Dan ketika bawang putih sudah memakan ikan ajaib itu, ibu dan saudara tirinya pun menghampirinya. Sudah makannya? Enak ikannya? Iya, sudah. Enak lah ikannya. Ya iyalah, gimana gak enak? Orang yang makan ikan ajaib. Lalu bawang merah pun menguburkan telah ikan ajaib itu sambil menangis, dan tanpa tersadar air matanya pun bercucuran dan mengenai tempat ikan itu dikubur. Tiba-tiba ada sayembara dari kerajaan. Barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu akan dinikahkan dengan pangeran jika perempuan, dan akan dijadikan sebagai sahabat pangeran jika laki-laki. Dengan sangat cepat berita itu pun beredar di seluruh penduduk desa. Bagaimana daya mana? Apakah anda telah menemukan apa obat untuk ratu? Baik, Pak. Tadi kasih itu bilang, jika obatnya hanya tanaman sudah kemar, yang berbatang kerak, dan hanya ada ratu di dunia ini. Jangan kena masuk jawabnya, hanya ada yang menangkap. Baiklah, terima kasih daya mana. Terima kasih, Pak. Dan kita segera cari informasi tentang tanaman itu. Baiklah, Pak.
Tak lama kemudian, lalu pangeran melanjutkan perjalanannya. Sesudah sampai di halaman rumah Bawang Putih, mungkin ada anggota keluarga selain kalian berdua. Siapakah yang memiliki tanaman ini? Izin kami untuk memanggilnya. Bawang Putih, Bawang Putih, sini kamu. Ya, ada kamu, pameran. Oh, kamu rupanya yang menanam tanaman ini. Boleh saya minta selesai saja dari tanaman ini? Terima kasih banyak, Bawang Putih. Pangeran pun pulang dan keesokan harinya diberitakan bahwa Paduka Ratu telah sembuh dari penyakit misterius ini. Lalu pangeran menemui Bawang Putih dan sesuai sayembara bahwa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu maka akan menjadi istri pangeran. Saling menyalahkan dan menyesal telah berbuat jahat pada mereka.